Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Reza Ardian. Sekarang kita udah di samping ban, teman-teman. Sekarang kita mau bersihin rem dalemannya, kita mau bersihin. Jadi nanti dibuka dulu rodanya, buka bautnya, sama buka ini nih, tutup tromol kita buka. Nah, kita bersihin pakai ini, teman-teman. Merek John Brake and Parts Cleaner. Ini harganya di online cuma Rp26.500. Nanti link pembelian seperti biasa kita taruh di bawah di deskripsi. Ini formula khusus untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada rem dan komponennya. Isinya 500 ml. Mudah-mudahan nanti cukup di 4 rem ini, 2 tromol, 2 disk. Oke, langsung aja kita buka dulu bannya. Biasa alat-alatnya kunci roda buat buka, nanti kita dongkraknya sama ini nih, satu baut ukuran 12 buat buka sih mangkokan tromol ini. Kalau misalnya agak susah ditarik nanti pakai ini, langsung aja kita buka roda. Harus diinjek karena keras, kencang banget. Jadi harus ditaikin, diinjek pakai kaki. Kalau udah kendor-kendor, baru kita dongkrak. Setelah rodanya kebuka, di sini kan ada lubang nih. Jadi yang udah kita siapin baut 12 ya, teman-teman, buat buka si ini. Tromolnya, tutup tromolnya. Ini kita siapin kunci 12 ukuran 12 buat buka dulu. Supaya biar ketarik kedorong. Lepas, teman-teman, kotor banget. Hari ini kita semprot juga. Oke, setelah kebuka kita langsung semprot aja ini. Oke, ini kita langsung semprot, masih segel, teman-teman. Nih, John Brake Parts Cleaner. Masih segel, kita sobek dulu. Balik.
dapat ininya buat di ini. Masukin ke ujung. Kita kocok-kocok dulu. Kocok-kocok dulu. Buat mastiin kita kasih wadah di bawah ya kan, kotorannya kita tampung di sini biar teman-teman lihat nanti hasilnya seperti apa. Taruh di bawah sini, langsung kita pasang selang. Langsung kita semprot. Kita ambil tisu dulu teman-teman. Sudah kelihatan agak bersih. Coba kita ini masih tebal kampasnya. Rontok semua kotorannya.
sekali lagi kita semprot lagi. Sekali lagi kita semprot lagi. Setelah pertama kali kita semprot terus dilap pakai tisu-tisu nih, hasilnya kayak gitu temen-temen, parah banget kotornya. Nih kotor bawahnya juga pada netes-netes pas abis dilap pakai tisu. Semprot lagi terakhir. Sekarang ininya nih, promonya kita bersihin teman-teman. Tidak meninggalkan residu, langsung kering. Saya tadi dikira tuh bakal banyak di sini, langsung kering. Jangan di amplas teman-teman, kalau di amplas karena kebanyakan kan orang-orang di amplas ya. Di amplas kalau enggak ampasnya di amplas, hidungnya di amplas. Ya tipis lah kalau di amplas. Gitu, jadi sesuai selera aja. Kalau di amplas menurut saya malah bikin tipis, ringan. Udah teman-teman, jadi itu aja videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti tinggal dipasang seperti kayak tadi bongkar ya kan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.